Halo Tribunnews, selamat sore. Saya Denza Falevi, wartawan tribunjabar.id, melaporkan di hari keempat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Melaporkan dari salah satu kampung di Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Terlihat seperti yang kalian lihat di kamera bahwa ada tanda ini bukan wisata bencana, di mana tanda ini merupakan sindiran terhadap warga yang sering melintas dan berfoto ria, seperti itu yang disampaikan oleh warga pengungsian. Dan saat ini baik, Tribunnews, selamat pagi. Kembali lagi di kantor Kepet Publik. Saya Rahmat Hidayat, wartawan dari Tribunnews Wonosobo. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cipanas Cugenang, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, di mana lokasi ini merupakan lokasi tanah longsor yang menimbun puluhan orang, kabarnya Tribunnews, dan baru ditemukan beberapa saja. Dan perlu diketahui oleh Tribunnews lainnya, lokasi longsor ini memang terjadi akibat gempa bumi yang melanda ataupun guncang Cianjur pada hari Senin lalu. Dan saat ini saya sedang berada di material longsor yang memang tidak pernah kemudian dilakukan penurunan oleh tim BPBD kepolisian setempat. Aksesnya masih terbatas, masih dibuka tutup dan memang diprioritaskan untuk kendaraan yang mengangkut alat-alat logistik kebencanaan. Kemudian diprioritaskan untuk ambulans dan memang untuk kebutuhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.